Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share produk yang lagi booming atau yang lagi hits ya kan. Ini tuh seliweran banget di TikTok, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook, di Reel Facebook. Banyak banget seliweran produk-produk ini gitu. Dan aku juga ada banyak banget gitu ya yang yang komen di YouTube kayak tolong dong direkomendasiin barang-barang yang lagi booming atau yang lagi hits. Nah, kebetulan banget karena aku mau sekalian share produknya, jadi kalian bisa banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, kita masuk ke Shopee. Jadi produk yang lagi seliweran banget di Instagram ataupun di TikTok itu adalah, aku udah lihat nih ini guys, jadi ini tuh sepatu flat wanita import model sling bag terbaru kekinian. Emang ini tuh seliweran banget guys beberapa hari ini. Jadi kayak banyak banget yang beli produk ini dan mereka kayak reviewin. Katanya sih oke banget ya untuk kualitasnya gitu. Dan kalau buat kalian yang pengen promosiin dalam bentuk video, bisa banget download videonya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dari kualitas video sih oke ya, maksudnya jelas, nggak burem gitu loh. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau download, bisa langsung download aja videonya gitu. Dan untuk harga kalian bisa lihat 120 ribuan lah ya. Penilaiannya udah bagus sih, 4,8. Dan kalian harus cek ini tokonya udah star seller, jadi udah aman. Kita bakalan dapat komisi kalau misalkan kita share produknya. Kita langsung aja ambil fotonya karena aku mau promosiinnya dalam bentuk foto aja. Jadi aku bakalan download dulu fotonya. Usahain kalian download fotonya yang kualitasnya bagus ya guys. Jadi maksudnya kayak yang jelas banget gitu loh, jangan yang burem, jangan yang burik juga gitu. Oke, udah 4 foto lebih lah kayaknya aku download. Kemudian kita ada panah di sini, kita salin tautan. Sip, udah disalin. Kita masuk ke Facebook karena aku mau mempromosikannya di beranda Facebook terlebih dahulu. Kita masukin fotonya. Oke, foto udah. Kemudian kita tulis caption. Silahkan tulis caption bebas ya guys. Terus kita masukin linknya langsung. Tempel. Nah, jadi memang aku biasanya kalau tahu misalkan produk ini lagi hits atau lagi booming, biasanya emang seliweran banget di FYP TikTok. Mereka sih sebenarnya mempromosikan sama Shopee affiliate gitu. Jadi aku bisa tahu, oh ini lagi hits juga nih, soalnya banyak ya yang seliweran atau yang banyak yang reviewin produk ini. Atau misalkan di Instagram gitu, biasanya kan banyak ya racun Shopee kayak gitu. Nah ini udah ya, jadi ini aku udah promosiin produknya. Kita cross check untuk linknya karena harus cek link ya, karena kadang ada link yang warnanya hitam dan tidak bisa diklik. Aku klik dulu, mungkin itu ada yang salah kali ya dengan linknya, makanya kalian harus wajib cross check gitu. Nah ini udah bener sih, udah masuk ke Shopee. Oke, sudah benar. Jadi buat teman-teman juga, kalau yang posting di Facebook, kalian harus banget cross check karena biasanya linknya ada yang bisa, ada yang nggak bisa diklik juga gitu. Jadi kayak percuma juga kita share di Facebook kalau linknya nggak bisa diklik orang kan, jadinya tidak bisa
langsung klik link dan langsung menuju ke tokonya gitu. Jadi kalau misalkan di Facebook itu kemungkinan orang check out juga lumayan banyak, kemungkinan orang klik dulu aja lah lumayan banyak, karena link ini langsung membawa orang ke tokonya gitu. Jadi orang gak usah ribet lihat link bio lah, lihat apalah, mereka langsung klik aja linknya, langsung masuk ke tokonya kayak gitu. Kita cek produk yang booming kedua adalah apa ya? Aku sih udah lihat di sini. Sebenarnya ini tuh kayak bukan boomingnya 1-2 ya. Ini ada tokonya adalah si Valley Factory. Jadi memang produk punya dia itu kayak kemeja oversize, celana-celana yang oversize, culotte gitu. Itu memang lagi up banget gitu. Tapi kalian bisa pilih produk yang lain juga. Sebenarnya banyak banget ya yang jualan kemeja seperti ini. Kalian bisa lihat Gea Top kemeja oversize nih. Ini memang sempat booming juga dan memang lagi selalu up sih menurut aku kalau kayak kemeja-kemeja oversize gini. Jadi kalian juga bisa promosiin yang kayak gini-gini loh. Ini tuh kayak bisa dipakai formal bisa, dipakai kerja juga bisa gitu. Dan memang lagi hits banget yang gini-gini, yang oversize gitu. Mungkin kalau sekarang oversize lebih booming gitu daripada yang baju yang ketat-ketat gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Selain itu ada juga nih celana-celana kayak gini guys. Ini juga sama, lagi up juga, lagi booming gitu ya kan. Banyak banget di TikTok seliweran mempromosikan produk celana hikewise yang kayak culotte tapi hikewise gitu loh. Jadi lucu banget deh ya. Aku juga pernah beli produknya, memang sebagus itu loh kualitasnya, kayak bahannya, kemudian jahitannya super rapih banget gitu loh guys. Jadi kalian bisa banget mempromosikan produk-produk ini karena ini juga memang booming juga gitu. Dan kalau mau mempromosikan dalam bentuk video, mereka sudah fasilitasi. Videonya sih memang gak kualitasnya gak HD banget, gak yang bener-bener good quality banget, tapi seenggaknya ini videonya tidak burem dan layak lah ya untuk di-share kayak gitu guys. Nah ini untuk celana, sebenarnya bukan baju celana doang, mereka juga kayak jual crop top gitu loh dan berbagai model kemeja gitu-gitu. Kalian bisa cek aja sendiri dan aku mau promosiin produk ini dulu. Kita ambil dulu ininya, fotonya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, penjualannya udah 10 ribuan guys, udah banyak banget. Dan ini kenapa aku bilang oversize, karena memang lingkar dadanya 120 cm gitu. Memang gede sih, aku juga pernah beli produknya, memang gede lumayan. Kita promosi dulu, aku mau promosi di Instagram. Nah, langsung aja deh masuk ke cerita. Kita edit-edit sedikit supaya lebih menarik. Tambahin lagi fotonya. Nih ya kan. Tambah lagi fotonya satu lagi. Biar orang bisa lihat. Maksudnya kayak bisa milih gitu loh. Kalau cuma satu foto kan kayaknya agak kurang ya menurut aku. Oke, langsung deh. Sorry, aku lupa tautannya ternyata belum disalin guys. Di sini ada panah, tinggal salin aja. Dan kita akan ulangi lagi. Tadi juga kalian harus salin tautan dulu ya, biar gak bolak-balik kayak aku. Aku benar-benar lupa guys, sorry ya. Jadi bikin kalian bingung juga deh bolak-balik edit. Oke, terus ambil lagi foto kedua. Dan foto ketiga deh. Nah, seperti ini.
Sip, kita masukin tautannya. Sudah, tinggal tulis caption. Oke, sudah. Kayak gini posting deh. Memang semudah itu, guys. Kalau mau share di Instagram, kita klik aja ini tautannya. Jadi tautan itu adalah link yang kita share tadi. Apakah udah benar atau belum? Oke, ini udah benar tadi link yang aku share. Nah, kayak gitu ya kalau misalkan kita mau share di Instagram dan di Facebook. Jadi buat teman-teman itu adalah produk ya yang lagi hits. Tapi sebenarnya banyak sih yang lagi hits, cuman aku ngerekomendasiin ini aja dulu karena memang yang banyak di review yang ini gitu produknya. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video. Bye bye.